Satu lagi, atlet Indonesia yang berjuang di SEA Games 2021 berhasil meraih emas. Kali ini datang dari cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg. Rahmat Erwin berhasil menggondol emas usai bertanding di Hanoi Sports and Training Center Vietnam Sabtu kemarin. Rahmat Erwin mengumpulkan angkatan total 345 kg, mengalahkan Anuja Dongsri dari Thailand dengan total angkatan 321 kg. Dari hasil ini, Erwin menunjukkan peningkatan grafik di setiap ajang yang diikutinya. Baginya, SEA Games 2021 adalah pertandingan yang berbeda dari edisi sebelumnya. Saya waktu datang ke pelatnas di Queen, saya sampaikan ini persiapan kalian lolos kualifikasi dari tadi. Jadi lakukan yang baik dan maksimal. Tadi dia coba rekor dunia ya, rekor dunia. Tapi memang hasilnya